Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Terminal Bis Channel ya. Sore ini kembali kita ke Terminal Grogol nih. Kita melihat angkatan sore ya untuk di hari Sabtu malam Minggu nih. Tanggal 30 Maret ya 2024 atau di hari ke-18 bulan suci Ramadan ya. Di hari ke-19 ding, bukan 18, maaf. Di hari ke-19 ya. Nah, di sini udah ada beberapa unit yang masuk ya di Terminal Grogol untuk sore ini. Ini udah banyak tim Muria Raya yang pada masuk. Di sini ada Sala Berkas Apar nih. Terus di depan itu udah ada Santika, ada Kalingga Jaya sama PO Haryanto ya yang udah pada masuk. Nah, di sini jarang masuk sekali ada Safari Lux ya untuk tujuan Solo, tapi sekarang masuk nih, mantap banget. Dan beginilah untuk sore ini di Terminal Grogol ya. Udah terlihat sedikit pergerakan, lumayan rada rame ini kayaknya. Oh, masuk juga ada Berlian Jaya nih. Ini buat Jepara apa buat Purwodadi ya? Nah, di sini terlihat penumpang Kalingga Jaya Jepara ya, lumayan banyak nih yang naik. Mantap banget ya. Ini unit suite class untuk sore ini yang bertugas. Nah, di sini PO Haryanto juga standby, Fata Morgana ya. Nah, dan di situ Berlian Jaya juga lagi menaikkan penumpang ya, lumayan ramai juga. Nah, di sini nampak para calon penumpang di Terminal Grogol lumayan ramai ya. Oh, mantap banget nih untuk malam minggu ini. Masih standby ada Berlian Jaya 010 ya. Berdampingan sama New Santika Suite Plus atau Dream Coach-nya untuk jatah Jepara ya. Keren banget nih. Oke, setelah Berlian Jaya beres menaikkan penumpang, kembali diberangkatkan ya. Oke, selanjutnya ini ada Santoso Josephira ya untuk jatah Jogja. Ini The Legend nih, mantep banget penumpangnya ya, udah lumayan terlihat banyak nih. Nah, di sini pun Sahala diberangkatkan kembali ya. Wis, mantep banget nih Skylander. Nah, di sini pun ada laju prima nih untuk jatah Purwodadi ya. Di belakang laju prima terlihat sepertinya itu BJU ya, Black Bus Community di stikernya. Penumpangnya sepertinya lumayan banyak nih. Wis, mantap BJU dapat unit Tronton nih untuk sore ini ya. Nah, ini para penumpang BJU sudah mulai pada naik ya. Lumayan ada beberapa orang yang naik di Terminal Grogol. Wis, ganteng banget ya.
Yuk, BJU nih. Oke, BJU Jepara diberangkatkan ya, unit tronton-nya nih dari Terminal Grogol. Wis ganteng banget ya. Ya, siap. Nah, di sini laju Prima Purwodadi ini diberangkatkan ya. Lumayan banyak tadi menaikkan penumpang di Terminal Grogol. Diteruskan sama Nyusanti Kabar Solid nih, ganteng banget nih unit Dream Coach-nya ya. Nah, di sini pun ada Safari Lux ya, udah mau diberangkatkan kembali nih untuk tujuan Semarang Solo. Ini udah beberapa lama nggak kelihatan ya di Kalideres maupun di Grogol. Kini muncul kembali nih Safari. Tanda-tanda musim mudik ulah dimulai gitu ya. Di sini ada Baladika untuk jatah Jogja ya. Udah beres menaikkan penumpang sepertinya nih, mau diberangkatkan kembali. Wis, ganteng banget nih unit Scorpion X ya, single glass. Selanjutnya PO Haryanto Fata Morgana nih bos, diberangkatkan juga ya HM72. Ini untuk jatah Bojonegoro ya. Oke, di sini ada Sinar Jaya nih untuk tujuan kemana ini? Gak ada trayeknya ya, sepertinya ke Wonogiri mungkin ya. 47 RE. Wis, kumaha cina. Aduh, untung nggak kencang ya. Kalau kencang bisa roboh nih bos. Emang Grogol harus benar-benar sabar ya untuk parkir di sini. Awas, nyangkut lagi, Mang. Ini kalau nyangkut bukan spionnya yang patah, ini kayaknya tendanya yang roboh nih. Nah, di sini ada Dewantara nih. Untuk tujuan Pekalongan ya. Dengan unit Kapten Dewantara 02. Nah, di sini ada Pahala Kencana nih, Bali Nese. Ini baru tiba ya untuk tujuan Denpasar kayaknya. Baru nyampe dari Denpasar sepertinya ya. Wis. Biasa ketemu di rambutan ya. Sekarang ketemunya di Grogol. Di sini ada Garuda Mas Reang ya.
mau keluar nih. Di tengahnya itu ada New Santika juga ya, unit yang oranye, sama Kalingga Jaya itu sebelahan. Wih, ngepres banget bos. Lurus bisa. Bisa terus. Harus benar-benar sabar ya untuk keluar dari terminal Grogol ini. Soalnya kalau buru-buru resikonya ngehantam spion orang bisa jadi ya. Lolos juga akhirnya ya Garuda Mas Reang untuk jatah Purwodadi Blora Cepu ya. Nah di sini ada Berlian Jaya Mutiara ya. Wis mantep banget nih Jetbus 3 MHD. Lama. Oke Jos, Berlian Jaya Mutiara diberangkatkan untuk tujuan mana ini? Apakah Bojonegoro atau Purwodadi ini? Aduh, nggak tahu ay. Nah, di sini ada Brave Trans untuk tujuan Yogyakarta ya. Wis, ngedimnya bos tajam banget. Nah, di sini ada sumber alam Antasena ya, dengan unit SR3 XHD-nya nih ganteng banget. Wes mantap, ini strobonya full ya. Unit Peo Haryanto Paradise ya, HM065 unitnya Pak Bero nih, ganteng banget nih, full strobo ya, siap di Terminal Grogol nih untuk pemberangkatan sore. Di belakangnya Sinar Jaya nih, langsung meluncur berangkat. Nah di belakang Peo Haryanto Paradise itu ada unitnya Muji Jaya ya,
untuk tujuan Jepara. Dan di belakang Uji Jaya ada PO Haryanto kembali. Ish, ganteng banget ya. Ini unit Pak Bro. Loh, Pak Bro duduk di sebelah kiri ya. Nah, tahan dulu. Ngambil gambar dulu, Bos. Gak ada basurinya nih sekarang, waduh. Oke, untuk 004 diberangkatkan ya. Dan di sini Kalingga Jaya udah masuk kembali ya, ada unit Heidi Bulb. Dan di belakangnya ada PO Haryanto lagi, ada unitnya Starlight Princess. Terus mantap ya. Ini untuk kelas eksekutifnya, sedangkan yang tadi itu yang dream coachnya atau yang sleepernya ya. Ini terminal Grogol masih ramai banget ya, Bos. Wih, penumpangnya banyak banget nih. Sedangkan cuaca sepertinya kurang mendukung. Langit udah gelap ya. Udah mau turun hujan kayaknya, tapi mudah-mudahan jangan turun dulu, kasihan para penumpang belum kebagian bis ya, atau belum datang pada nunggu-nunggu di sini di bawah pohon. Jadi seperti ini ya untuk keseruan sore ini. Untuk pemberangkatan sore mungkin yang masih mendominasi yaitu tim Muria Raya ya, seperti Kudus, Jepara, Pati, dan Purwodadi Blora Cepu ya, yang mendominasi untuk sore ini. Dan untuk angkatan yang lain seperti Jogja Wonogiri kayaknya masih standar-standar aja ya, belum begitu rame.